Marhaban, assalamualaikum. Hari ini hari yang sangat istimewa buat umat Islam, iaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebut sebagai Maulidur Rasul. Jadi perkongsian kita kali ini tentang apakah maksud maulid. Okey. Maksud maulid diambil dari perkataan walada. Jadi maulid ni apa? Maulid ni isim zaman, iaitu waktu ketika dilahirkan. Dalam konteks Maulidur Rasul, maksudnya hari ini merupakan hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Walaupun terdapat perbezaan pada tarikh dia, apa yang lebih penting adalah kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita ikut sunnah-sunnah beliau, seperti mana Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu kasih kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah ajaran, ikutilah aku, sunnah-sunnah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan kasih kepada kamu dan akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi perbanyakkan selawat dan usahalah sebaik mungkin untuk kita ikut ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam.